tripodnya. Wah, mungkin aja juga kan. Juga lo kalau enggak musim kering gini, kemarin kemarin tuh banyak ada grafiti, pakai grafiti, pakai pipa, pak lampungan, mana yang sumber airnya besar. Karena kalau mulai dengan apa areal sekitar ini kan masih hijau banget lah. Terus kalau kita cek pakai geolistrik, kalau kita dapat titik air bawah permukaannya yang apa? Yang sumber airnya lebih besar, mungkin bisa dibuat pemulsapannya. Tinggal ini ditambah pohon-pohon yang bisa nyerap air itu di ini, di apa? Ditanam inilah. Jadi biar bisa jadi ini, bisa jadi catchment area lah, lumbung penyimpan air. Kalau ngelihat di bawah kondisinya kan emang kekurangan. Kita kan butuhnya itu. Thank you.